Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita, Kicomania Santero Dunia. Ha, 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 ha. Kita lagi di atap gedung, guys. Di sini kita bisa melihat ada sarang burung liar. Itu kita lihat ada dua telur kayaknya. Seperti burung puyuh, guys. Telurnya ada bintik-bintiknya kecil, tetapi ukuran telurnya lebih kecil, guys, seperti burung emprit atau mungkin ukurannya seperti burung kenari, guys. Telurnya itu di sini ada banyak sekali ya, sarang-sarang burung liar ya. Bisa kita lihat ya, kita lagi di gedung lantai 5, guys. Kira-kira 20 meter dari bawah, guys. Burung apa ya yang bersarang di sini? Kita pantau lagi ya di sekitar sini. Kita lihat-lihat sarang. Siapa tahu ada penghuninya ya. Sepertinya kita menemukan penghuni dari sarang-sarang ini, guys. Itu kelihatannya ada anak burungnya itu, guys ya. Bisa kita dengar ya, guys ya. Suaranya halus sekali memanggil induknya. Kalau kita dengar dari luar, kelihatannya ada suara burung gereja, guys. Tembakannya khas sekali. Mungkin ini adalah sarang burung gereja, guys ya. Seperti ini penampakannya. Banyak sekali, guys. Dan itu tadi juga ada anakan satu ya, sama satu telur yang belum menetas. Kita doakan saja bisa menetas semuanya ya. Kalau begitu kita lihat dari jauh saja, guys ya. Takutnya kita malah mengganggu si burung ya, guys ya. Karena ini anaknya masih kecil sekali, guys. Kira-kira umur di bawah 1 minggu ya. Masih merah, belum ada bulunya sama sekali. Dan satunya juga belum menetas ya. Takutnya malah mengganggu. Dan anaknya tidak dilolo sama indukannya ya. Dan bisa mati. Terima kasih sudah merespon video dari kita ya. Sampai ketemu lagi di video-video kita yang selanjutnya. Semoga video dari kita bisa bermanfaat bagi Kicomania Santero Dunia. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.